Momen kocak datang dari ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana dengan Rizky Billar. Saat ayah Lesti Kejora dan Rizky Billar saling berbalas komentar di kolom komentar Instagram. Awalnya, ayah Lesti Kejora mengunggah foto momen saat dirinya bersama istri dan ketiga anaknya, yakni Benny Mulyana Sopian, Lesti Kejora, dan Reddy Mulyana Sopian sedang di Tanah Suci. Tak lupa, ayah Lesti Kejora pun menyematkan sebuah keterangan dalam foto tersebut. Keterangan yang menunjukkan harapan besar untuk bisa kembali lagi ke Tanah Suci untuk beribadah. Bismillah, semoga diberi umur panjang dan diberi kesempatan untuk menginjakan kaki di Tanah Suci lagi. Amin, tulis ayah Lesti Kejora. Tak butuh waktu lama, unggahannya ayah Lesti Kejora ini pun langsung dibanjiri komentar dari para netizen, rekan artis, hingga menantunya sendiri, yakni Rizky Billar. Rizky Billar mengomentari unggahannya ayah Lesti Kejora dengan mengamini harapannya mertua tersebut. Termasuk, Rizky Billar pun berharap bisa ikut atau dibawa ayah Lesti Kejora ke Tanah Suci untuk beribadah bersama keluarga besar Endang Mulyana. Amin, sama mantunya ya Pak, harap Rizky Billar kepada ayah Lesti Kejora sambil menyematkan emosion tertawa. Komentarnya Rizky Billar ini pun langsung dibalas oleh ayah Lesti Kejora. Lucunya, ayah Lesti Kejora bukan menjawab mengamini ucapan Rizky Billar. Namun, ayah Lesti Kejora ini justru meminta Rizky Billar membayarkan biaya untuk ke Tanah Suci tersebut. Ed Rizky Billar, pastikan yang bayarin mantunya atuhnya, jawab ayah Lesti. Aksi saling jawab komentar antara ayah Lesti Kejora dan Rizky Billar ini pun langsung dibanjiri komentar dari para netizen. Banyak komentar positif yang disampaikan oleh netizen kepada ayah Lesti Kejora dan Rizky Billar. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.